you <small> halo guys halo guys WhatsApp whatsappor whatsapp geng whatsapp berantai berjumpa lagi bersama kita di sini bersama sonjet tukang kuli yang tidak lupa ngopi-ngopi guys oke okay, di sini bangunan 4x10, 4 kali sepuluh empat lantai alhamdulillah secara keseluruhan finish uh, hari ini karena insya allah maghrib ini tepat tanggal uh, 14 14 Maret eh, akan dilakukan eh, acara selamat atau syukuran lah atas bangunan ini. Semoga bangunan ini memberikan eh, sesuatu hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Dan minta doa dan dukungannya saja kawan-kawan. Oke, ini kita ada LMB dengan ukuran eh, 65x80. Di sana ada lampu, lampu kuning, kemudian kita juga menggunakan heksagonal, heksagonal dengan eh, 3 tweeter. Oke guys, ini salah satu bangunan menggunakan spandek, bangunan yang kita konsep dari awal. Termasuk pemilihan lokasi, penempatan bangunan, serta eh, pemilihan material itu sendiri nah, Di lantai dasar menggunakan batako Yang di atas 2, 3, 4 nya menggunakan spandek nah, Ini salah satu bangunan yang tidak menggunakan menara atau rumah monyet Bahasa kerennya seperti itu guys Oke, untuk mendukung channel ini terus berkembang guys Silahkan di subscribe, beri komen terbaiknya dan like kalau memang video ini bermanfaat, bermanfaat. Uh, silahkan dibagikan. Insya Allah kita akan uh, saya akan coba menjelaskan sejelit mungkin di bagian dalam nanti. Oke okay bro, check it out langsung kita ke dalam. Oke okay guys kita langsung masuk ke dalam. Uh, ini adalah kontrol room atau ruang kontrol audio. Oke okay, bro, di sini kita menggunakan ampli viro MW88. Oh, baru saya lihat ini guys, lulus uji sertifikasi SNI anti petir. Mudah-mudahan. Jadi di kebiasaan saya menggunakan ampli viro MW88. Kemudian di sini kita menggunakan charger untuk menyuplai daya setrum aki. Di sini kita menggunakan timer pemutus arus untuk suara panggil dan heksa. Di sini juga eh, kita menggunakan eh, timer juga timer listrik untuk pemutus arus eh, listrik karena di LMB kita menggunakan lampu. Oke guys, ini aki dan amplinya. Dan disini juga terdapat beberapa kabel instalasi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kabel Oke guys, kita langsung masuk ke dalam Mohon dan doanya saja bro, semoga apa yang kita lakukan disini kebetulan ini persiapan untuk eh, acara syukuran atau doa selamat atas bangunan ini sebelum di on kan Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini membawa berkah, terkhususnya buat yang punya bangunan, guys. Semoga berkembang sesuai harapan kita. Kita lanjut ke lantai dasar, guys. Seperti biasanya, saya menggunakan lantai dasar e, menggunakan sekat-sekat gantung. Sekat-sekat gantung saja, e, karena di tingkat intensitas cahaya lantai dasar sudah bagus. Jadi secukupnya kita menggunakan uh, sekat gantung. Di sini satu lembar penambahannya kedua di uh, satu lembar juga. Dan di sini kita menggunakan Twitter sebanyak 12 biji per lantai. Dan kebetulan Twitter yang kita pakai adalah jenis Kobel 61. Seperti biasa guys. Uh, saya di ruang inap Tidak menggunakan suara tarik Karena saya mengharapkan Kita lebih mengunggulkan kualitas Daripada suara inap itu sendiri Oke okay, bro Kita lanjut ke void Kebetulan bangunan ini Adalah 4 kali 10 Terpotong oleh voidnya uh, dua, Sepanjang 2 dua meter Jadi ruang inap yang ada sekitar 8 meteran. Di sini pintu lar kita seperti kebiasaan sebelum-sebelumnya kita akan mengambil posisi lar terjauh. Yang pertama agar minimal dari pencahayaan yang berlebihan, yang kedua daya arus putar burung supaya dapat. Ini kita mengambil dari yang terjauh. Kemudian dari atas sampai ke bawah Kebiasaan kita menggunakan tarik lar dengan menghadap ke depan atau dari sudut bangunan. Dari sudut bangunan, tidak diarahkan ke monyetan atau menara. Nah. Di sini kita menggunakan kombinasi masing-masing per lubang atau per lar itu sebanyak dua unit atau dua biji Twitter. Kemudian di sini kekuatan atau... Uh, penarik point yang sesungguhnya ada di sini guys. ini kita menggunakan jenis twitter yang sama juga uh, peso uh, sebanyak dua biji untuk tarik point yang kita arahkan ke atas sementara ditarik lar mengharap menghadap ke depan bukan ke monyetan bukan ke lmb atau bukan ke menara nah, di sini juga ada dua unit oke. Okay. Ini ada dua unit, kemudian di sini ada Twitter tarik point dari Twitter inap, uh, Twitter uh, tarik uh, lar, sampai tarik point kita menggunakan jenis dan tipe yang sama, tidak ada perbedaan dari uh, Twitter. Tarik point bisa kita menggunakan yang magnet, bisa juga, tapi harus dengan pengamatan terlebih dahulu karena magnet di mana suaranya lebih dominan besar daripada piezo. Kebetulan bangunan ini menggunakan lapisan uh, papan bagian dalam, guys. Papan bagian dalam. Sekatnya pun papan. Dan untuk uh, rancangan kita, uh, ini gambar yang saya tempel sebelum proses uh, penataan arus terbang burung dari lantai 2, 3, 4 kita mengadopsi semuanya seperti ini, guys. Ini sekat pool semua. Masing-masing satu blok adalah 6 biji Twitter, satu blok 6 biji Twitter. Oke okay guys, mudah-mudahan uh, pencahayaan lampu di kamera ini mendukung. Kita coba naik ke lantai lantai 2. Di sini karena menggunakan alas uh, dari terpal. Nah, ini dari terpal. Ini lapisannya juga luar biasa menurut saya karena menggunakan papan bukan kalsibut atau jenis lain. Ini guys, ini pintu lar kita. Seperti yang saya bilang, uh, twitter lar menghadap ke sudut, tidak diarahkan ke atas atau ke depan sana, tapi menyerong ke sudut. Oke okay, bro, itu proses yang biasa kita lakukan. Kemudian di sini ada sekat menggunakan terpal untuk arus terbang burung, pembatasan arus terbang burung. Dan yang kedua di sini kita ada tarik atau untuk penanda arus terbang burung dengan dua unit uh, tweeter yang tipe sama, uh, inap dengan penanda arus terbangnya. Seperti biasa. Kita juga tidak menggunakan uh, suara tarik lagi di ruang inap. Cukup ini saja yang menjadi suara tariknya, karena kita lebih mengandalkan kualitas pada suara inap, mengandalkan peran penting suara inap itu sendiri. Terima kasih bro, uh, sukses untuk semuanya. Silahkan tunggu updatean. Updatean terkini dari kita, insya Allah eh, maghrib ini akan dilakukan eh, proses eh, doa selamat atau syukuran. Semoga bangunan ini memberikan rezeki yang berkelimpahan buat yang punya, dan semoga apa yang kita lakukan di sini eh, berhasil sesuai dengan keinginan. Tidak kurang dan tidak lebih inilah video apa adanya dari kita, semuanya tanpa pemanis buatan. Silahkan kawan-kawan disimak Dan kasih masukan buat kita guys Video-video untuk yang berikutnya Agar kita bisa memberikan edukasi dalam oh, Penerapan teknik atau logika kita Terima kasih Sukses untuk semuanya Dan sampai jumpa di video-video berikutnya dari kita Salam Sonjek Salam logika, salam cerdas, salam waras. Terima kasih.